Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channel saya Arwana Kapuas. Nah teman-teman, di pagi hari ini seperti biasa saya berangkat lagi untuk mencari ikan arwana seperet teman-teman. Dan kali ini saya berangkat sendiri teman-teman, karena teman yang biasa ikut saya itu ada sedikit kesibukan, jadi dia nggak bisa ikut untuk hari ini. Nah teman-teman, tujuan saya kali ini sebuah pedesaan yang berjarak kurang lebih 1 jam teman-teman. Oke teman-teman, ikuti perjalanan saya. Kembali lagi di channel saya teman-teman. Nah seperti biasa, saya berangkat lagi kali ini untuk mencari ikan arwana seperet. Dan kali ini saya berangkat sendiri teman-teman. Tujuannya sebuah desa di pinggir sebuah danau yang jarak tempuhnya kurang lebih 1,5 jam. Akhirnya saya pun sampai di pedesaan tersebut, yang mana akses menuju ke sana belum tersentuh aspal teman-teman. Sesampainya di desa tersebut, saya langsung melihat-lihat ikan arwana seperet di rumah-rumah penduduk. Rumah demi rumah penduduk, saya cek-cek koleksi ikan arwana seperet milik mereka. Namun belum juga ada yang cocok teman-teman. Untuk teman-teman yang mungkin baru menemukan channel saya ini, jangan lupa untuk mendukung dengan cara tekan like serta tekan subscribe dan nyalakan loncengnya teman-teman. Dan sekedar informasi juga untuk teman-teman yang baru menemukan channel saya ini, pembuatan video ini berlokasi di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, yang mana dari sinilah habitat asli ikan arwana seperet. Pencarian terus dilanjutkan. Saya melanjutkan lagi ke arah rumah penduduk yang lainnya. Salam dan terima kasih juga untuk semua teman-teman subscriber yang sudah menghubungi saya melalui pesan WhatsApp dan juga melakukan transaksi dari berbagai pulau di seluruh Indonesia. Semoga ikan-ikan yang sudah saya kirim selalu sehat dan jadi ikan yang terbaik.
Selanjutnya kami menuju ke salah satu rumah penduduk yang mana tadi sudah mendapat info bahwa di rumah tersebut ada ikan arwana superet. Cuaca semakin panas, hampir setengah harian, namun sampai saat ini belum juga mendapatkan ikan arwana superet yang sesuai di hati saya, teman-teman. Akhirnya saya pun sampai di salah satu rumah penduduk yang mana di sini banyak sekali koleksi ikan arwana superet milik penduduk tersebut. Saya pun melihat-lihat satu persatu ikan arwana superet milik penduduk tersebut dan sepertinya saya merasa tertarik dengan salah satu ikan arwana superet. Namun saya tidak terburu-buru juga, saya melihat lagi koleksi ikan arwana superet milik penduduk tersebut di bagian belakang. Dan penduduk tersebut juga memiliki kolam penangkaran yang mana isinya ikan arwana superet serta ikan arwana silver albino. Akhirnya saya pun memutuskan untuk mengambil salah satu ikan arwana superet milik penduduk tersebut dan setelah berbincang-bincang kita pun sepakat serta deal, saya pun langsung mengantongi ikan arwana tersebut. Sekali lagi saya ingatkan mungkin untuk teman-teman yang baru menemukan channel saya ini, jangan lupa tekan like serta tekan subscribe supaya saya lebih semangat lagi dalam membuat video tentang pencarian ikan arwana superet di Kabupaten Kapuas Hulu. Di sini saya mengalami sedikit kesulitan saat mau mengantongi ikan tersebut karena posisi atau akuarium tersebut sangat sempit dan airnya sedikit, jadi ikan agak liar, teman-teman. Satu ekor ikan arwana superet sudah saya dapatkan dan sudah berhasil kita kantongi. Saya pun melanjutkan lagi pencarian, siapa tahu masih ada ikan arwana superet yang lain yang cocok di hati. Kami pun sampai di sebuah rumah penduduk yang mana di sini juga ada satu ekor ikan arwana superet. Dan tanpa perlu waktu lama, saya pun merasa cocok dan setelah berbincang dengan si pemilik, kita deal, ikannya pun langsung saya kantongi. Nah, teman-teman, totalnya sudah 2 ekor ikan saya dapatkan. Saya masih terus melihat-lihat koleksi ikan arwana superet di rumah penduduk-penduduk lainnya. Namun karena sudah sore, saya pun memutuskan untuk menyudahi pencarian ini dan bersiap untuk pulang.
tonton terus videonya sampai selesai teman-teman, jangan di skip. Dan seperti biasa nanti di akhir video kita akan bersama-sama melihat seperti apa ikan arwana superhead hasil pencarian saya kali ini. Nah teman-teman, inilah ikan pertama yang saya dapatkan hari ini. Seekor ikan berukuran kurang lebih 28 cm, memiliki ekor jarum, bodi yang gagah, serta tampilan yang wah teman-teman. Dan ikan ini memiliki mental yang sangat bagus, dayungnya jatuh alami. Selanjutnya ini adalah ikan kedua yang memiliki mental yang sangat luar biasa teman-teman. Bodi yang lebar, dayung panjang, serta ekor kipas. Menurut saya kedua ekor ikan ini merupakan ikan yang sangat cantik teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.